أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Sahabat Al-Quran, melalui ayat ini, Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa dalam pengertian menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan intim suami istri dengan niat khusus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Awal pesyariatan ibadah puasa Ramadan terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dengan disyariatkannya puasa Ramadan tersebut, kewajiban berpuasa selama 3 hari pada awal setiap bulan yang dilaksanakan oleh umat Islam di masa awal dihapuskan. Sahabat Al-Quran, betapa pentingnya ibadah puasa bagi manusia, sehingga Allah mensyariatkan ibadah ini tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada umat-umat Nabi terdahulu. Karena dalam ibadah puasa ada manfaat yang begitu besar sebagai sarana pembersih jiwa, penyehat raga, dan menjadi benteng diri dari tipu daya setan. Lebih dari itu, bagi orang-orang yang beriman, menjalankan ibadah puasa adalah bukti nyata ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin.